Bagaimana tips untuk menjalankan pernikahan syar'i yang dilaksanakan dalam gedung, terutama di bagian pemisahan tamu, akhwat dan ikhwan? Sederhana saja, keluarkan dulu aja. Jadi pernikahan itu disyariatkan oleh Islam bukan hanya ingin menyatukan dua orang yang senang dan mencinta. Tidak. Tapi tujuan lebih besar dari itu untuk saling membantu melengkapi supaya lebih dekat dengan Allah. Makanya pernikahan yang baik dalam prosesnya pun akan dibuat hal-hal yang bisa mendekatkan dengan Allah. Jadi kalau antum benar-benar mau nikah syar'i, pelaksanaannya pun yang Allah ridha, bukan Allah yang enggak suka. Nabi suka ketika makan, makan sambil dalam keadaan yang baik. Ya, makan sambil duduk dalam keadaan baik, ucapkan bismillah. Antum tata makanannya, orang makan pada berdiri. Sudah makan berdiri, ngobrol lagi dan sebagainya. Bagaimana Allah bisa turunkan berkah sedangkan tempatnya antum setting Allah tidak suka dengan itu? Allahu